sekarang lagi begitu. Tanya waktu kita ya. Kalau ada tumpeng-tumpeng nanti saya harus ke Semen nanti. Tapi yang jelas bahwa Polres sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Ya, kita tidak ingin lagi bicara tentang mandatnya. Kita sudah bertemu dengan teman-teman penyidik dan Pak Kasat. Mereka menyatakan komitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tidak ingin melihat lagi ke belakang kenapa agak lambat, kenapa agak macet. Tapi yang kami pegang adalah komitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas. Ya, mudah-mudahan teman-teman penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini. Dan kalau memang terlapor layak dinyatakan tersangka, ya kita harap segera dinyatakan tersangka. Kira-kira begitu. Bang, terkait klien abang jajan banyak kemarin bang, 10 juta bang buat jajan-jajan teman-teman di lapasnya seperti apa nih bang? Siapa itu? Maaf bang. Ah, itu. Tanya yang lain saja ya. Lorinya sehat-sehat aja. Dan kalau di London nanti ditemani. Kamera bang. Kapan-kapan nggak ada masalah. Kenapa loh? Di London nggak ada masalah. Sudah saya komunikasi sama dia. Bang, berarti tadi kan kasus apa aja perkembangannya bang? Jadi banyak. Kalau perkembangan kasus banyak sudah saya sampaikan. Nanti biar diurus sama penyidik aja ya. Ada yang sudah tersangka, biar dilimpahkan dan sebagainya. Bang, merasa janggal nggak sih bang? Karena kan kasusnya ini kan terbilang bisa. Nah, ini pertanyaan bagus, Anda tanya ke atas. Ya. Bagus sekali pertanyaan. Tanya kepada penyidik, ada proses di sana sama-sama di Kepolisian Republik Indonesia, kenapa ini begini, kenapa ada di sana ya. Nah, itu pertanyaan bagus, tapi tanyanya jangan ke saya, bukan saya. Doain saja bagi Niki ini adalah perjalanan hidupnya dan dia bilang merdeka. Dah itu aja. Ya. Oh, saya nggak ngurusin yang orang lagi begitu. Tanya orang kita ya. Kalau ada tumpeng-tumpeng nanti saya harus ke Semen nanti. Oh enggak ada, dia santai-santai aja, ketawa-ketawa. Malah dia hanya nyampaikan pesan kepada saya, abang, urusan hukum, urusan abang. Urusan saya berdoa supaya orang yang mendolimi saya berurusan sama hukumnya Allah. Udah itu aja dia ngomong sama saya. Nah, tugas saya hukum negara, jadi urusan penangguhan, pasal-pasal saya yang urusin. Oke, bang, yang mana ini? Laporan Niki ada tersangka di sini, ya, mungkin sebentar lagi akan dilimpahkan. Tapi siapa yang jadi tersangka tanya kepada penyidik, ya. Terus kasus yang mana lagi? Terlalu banyak kasus. Leman. Ini baru saja. Ya ini kalau Leman hari ini diperiksa. Karena ada sesuatu hal setelah dilakukan pemeriksaan tambahan ditunda nanti dilanjutkan hari Senin dilanjutkan lagi. Bang, tadi kan Niki artinya dia berusaha dengan doa anak abang atau mungkin langkahnya strategi apa? Sudah itu urusan nanti di persidangan. Jadi gini, proses hukum itu Anda tahu. Kalau saat ini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali mengajukan permohonan penangguhan penahanan, hak-hak Niki sebagai seorang tersangka itu dipenuhi. Misalnya harus bertemu keluarga, harus bertemu pengacara, enggak ada yang boleh larang. Itu hak. Urusan hukum di pengadilan, pasal-pasal eksepsi di pengadilan. Kalau sekarang saya sampaikan, sama aja sekarang sidang. Nah, sidangnya kan belum. Bang, berarti kemarin nggak boleh ketemu berarti ya bang? Ya namanya seorang anak pasti, tapi saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam. Itu urusannya perasaan seseorang. Nanti saya repot nanti ngurusin perasaan orang lagi ya. Bang, kalau misalnya
belum bisa dijenguk, soalnya tadi katanya bisa dijenguk. Tadi katanya temennya sempat bilang katanya dia belum bisa ditemui. Ya kalau temennya yang nggak bisa menjenguk, yang bisa menjenguk pengacaranya. Pengacaranya tidak boleh dilarang bertemu, yang bisa bertemu saya karena saya pengacaranya. Yang lain tidak boleh kecuali saya yang bawa. Dan itu adalah SOP daripada rutan. Berarti sempat kemarin ketemu Bang. Termasuk dia. Dia itu karena ada saya yang bawa dia, saya kasih ketemu terus saya balik. Borong pizza sampai 10 juta, Bang. Nah, itu kan memang dibagi-bagi. Apa saking akrabnya dia dengan tahanan lain atau seperti apa? Oh enggak, orang kalau mau beramal macam-macam. Ada amal pizza, ada amal nasi goreng. Orang beramal, Anda persoalkan ini pusing saya nanti, ya. Permintaan lainnya dari Niki? Enggak ada, Niki enggak minta apa-apa. Hanya berdoa saja, peperangan terus digibarkan.